Oke, selamat malam untuk para pengguna lampu navigasi. Kita akan setting kode karakteristik atau kode periodik dan bisa disebut juga kode flash lampu navigasi 12 nautical mil tipe GNS. Nah, di sini ada kode yang diminta untuk disetting 12 nautical mil. Kodenya ini FL flash V wait 5 detik FL 1,0 dan ECL 4,0. Kita cari di buku manual user di kode karakteristik. Kita cari di sini kodenya. Di sini ada control instruction. Nah, ini ada kode 350 kode untuk kode flash lampu navigasi. Di sini kita cocokkan dulu untuk nyalanya 5 second FL 10 ECL 40. Kita cari di sini kodenya, yaitu FL10ICL. Di sini kita lihat FL1,0 ICL 4,0 atau sama saja FL1 ICL 4. Di sini kita lihat 5 second FL5S. Kita cari yang satu. Ini yang satu FL5S 1 atau sama aja dengan 1,0 dan ICL-nya 4 atau sama aja dengan 4,0 seperti yang di sini. Kodenya di sini 053. Oke, sekarang kita setting. Kita buka tombol power ini dulu, kemudian kita on powernya. Kita tunggu sampai display merah mati. Setelah display merah mati, kita lihat dulu kedipan lampunya sangat cepat durasinya. Kita setting sesuai yang tadi dengan kode 053 kita masukkan. Kita arahkan remote ke IR remote. Kita pencet, tekan tombol 0 0 5 3 5 3, kemudian kita simpan pagar biar nge-save. Kita tunggu kedipan lampunya sudah berubah sesuai dengan kode yang kita setting tadi, yaitu kodenya 053. Oke, demikian cara setting lampu navigasi brand GNS tipe GS LS 12 nautical mil.